tentukan cara membuat ikatan manuk. Yang pertama, lilit tali kopi gekas sebanyak 2 kali, gulung tali masuk ke lubang dan seterusnya kemaskan ikatan. Fungsi, ia berfungsi memanggilkan ikatan dan mematikan ikatan. Tak pencuri. Pertama sekali, buat loop di bahagian tengah tali dan lilit ke kopi gekas. Kemudian ambil bahagian kanan tali dan buat loop untuk memasukkan ke dalam loop pertama. Kemaskan. Kemudian, buat loop di bahagian kiri tali dan masukkan ke dalam loop. Kemaskan. Kata pencuri, siap. Ikatan ini berfungsi untuk mengikat bot atau binatang seperti kuda. Timbul manuk. Ketatkan. Kemudian ambil kayu kedua dan lilitkan. Seterusnya ambil tali dan masukkan di antara dua kayu. Seterusnya melakukan simpul manuk. Ikatan siap. Ia berfungsi untuk mengikat dua kayu atau aktiviti gadget. Mulakan dengan simpul balak. Dan ketatkan. Ambil kayu kedua, letakkan pada kayu pertama. Ambil tali dan lilit pada kayu sebanyak 3 kali. Kemudian, mulakan ikatan silang gunting dan lilitkan tali pada kayu sebanyak 2 kali. Akhir sekali, lilit ikatan ini menggunakan simpul manuk dan ketatkan. Ikatan seraya telah siap. Ikatan seraya berfungsi untuk ikat ke batang kayu atau buluh yang bersilang. Pertama sekali, letak objek di atas tali. Kemudian, buat simpulan di atas objek. Seterusnya, tali ditarik ke sisi objek. Akhir sekali, buat simpulan di atas objek. Kemudian ketatkan dan kemaskannya. Ikatan siap. Ikatan ini berfungsi untuk mengangkat objek berat